Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pagi ini saya mau nawarin pisau sembelih saya ya. Ini baru jadi nih. Modelnya model pabrikan ya. Full kayu johar hitam. Hampir seperti gali johar nih. Cakep ya. Ini dari bentuk kayunya. Ada pin mozaik di sini. Ya. Kemudian ada pinnya juga ya, sini di sarungnya. Cakep banget nih. Enak buat eksekutor-eksekutor nih. Ya. Nah, ini bilahnya nih. Seperti pisau Victorinox ya, Victorinox yang payung ya, cap payung itu modelnya seperti itu, mirip. Tapi ini handmade ya. Nah, ini bilahnya baja Sleipner A88 mirror polish. Untuk panjang bilah 24, terlebar sini 4,5. Ini ini nggak saya cap ya. Jadi orang yang mau beli nanti kalau mau digrafit silakan. Enak banget ini para sahabat. Udah saya asah ya. Lihat tuh, ada bekas goresan-goresan kan ya. Ini saya asah. Ini tebalnya itu sekitar 1,5 mili. Memang tipis ini ya. Tipis ya. Nah, ini di tempak ya. Jadi kemarin tuh tebal, bahannya itu hampir tebalnya 6 mili. Ini tempak. Jadi kerasnya luar biasa ini. Meskipun enggak di harden pabrik, tidak di HT pabrik, tapi yakin kalau udah baja modern yang di tempak itu keras banget. Nah, ini cocok banget nih buat para eksekutor ya. Ya, namanya juga handmade ya. Beda dengan produk Cina. Cina murah-murah banget ya. Rusak pasaran kita itu. Tapi nggak apa-apalah, ambil usaha. Kalau yang suka handmade ya, asli produk Indonesia dan karyanya anak-anak daerah, ini ya merapat sini. Produk Cina memang murah, tapi produk anak-anak daerah ini harus kita apresiasi. Jangan sampai kalah nih. Kalau kata Pak Harto, harus cinta produk Indonesia nih. Di tahun 2005 nanti, kalau orang Indonesia nggak cinta produk Indonesia, wah bisa kacau negara. Ini sengit banget omongan beliau waktu saya SD. Nih ya. Nih, kita lihat nih. Tajamannya nih. Tuh, enak banget kan? Buat narik enak nih. Tuh, tajam banget. Lagi. Tuh, tajam banget para sahabat. Sleipner A88 nih. Original, asli ya. Nggak ada bong-bong. Full kayu johar. Nah, ini yang minat segera aja nih. Ya. Ini di kisaran 650.000 aja. Belum ongkir dari daerah Depok ya. Yang mau cuma ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.